Wah, Mira juga keluar dari shelter keberangkatan, teman-teman. Kita pantau penumpangnya, Lur. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Baheru Prasetyo. Kembali hunting bus di Terminal Bungurasih, teman-teman. Kembali aku hunting bus di Terminal Bungurasih, tepatnya di shelter keberangkatan sisi timur, tepatnya di barisan bus-bus akap jarak jauh, teman-teman. Jam 13 lebih 49 menit. Ini ada bus Agramas, teman-teman. Agramas R018, teman-teman. Ini Jaya Utama, Non Ekonomi Surabaya Jepara. Persiapan masuk ke shelter nomor 21, teman-teman. Ternyata jalan utamanya ini parkir dulu, teman-teman. Ini tuh ada bus Mira persiapan masuk ke shelter nomor 18, teman-teman. Oh, ternyata mundur lagi, teman-teman, Miranya. Sekarang aku berada di belakang shelter nomor 24, teman-teman. Di depan aku ini ada barisan bus-bus yang akan mengarah ke arah Jabodetabek. Ada 4 bus yang terparkir di sini, teman-teman. 2 unit KYM Trans, 1 unit Mawar, dan 1 unit Agramas, teman-teman. Dan yang terparkir di shelter nomor 24 ini ada Sugeng Rayu W7640UP Surabaya Jogja Tasik Bandung, teman-teman. Di sampingnya shelter nomor 24 ada shelter nomor 25, diisi 2 bus Rasa Sayang. Ini nggak tahu menuju ke Bima atau menuju ke Jakarta, teman-teman. Dan di belakangnya ada KYM Trans Sweet Family, teman-teman. Jam 16 lebih 44 menit, kondisi shelter keberangkatan sisi timur, teman-teman. Terpantau tidak terlalu ramai hari Kamis tanggal 21 Maret 2024. Terpantau banyak bus yang menuju ke arah Jabodetabek dengan penumpang yang sepi, teman-teman. Jam 16 lebih 47 menit. Sekarang aku pindah di
timur shelter keberangkatan terminal Bungur Asih atau jalur menuju pintu keluar terminal Bungur Asih teman-teman. Di depan aku ini ada bus Pelita Mas Ekonomi Surabaya Malang via Tol Panjang. Dan ini ada Harapan Jaya Patas Surabaya Trenggalek via Tol Panjang. Terpantau penumpangnya ramai teman-teman meninggalkan shelter keberangkatan terminal Bungur Asih. Terpantau penumpangnya sepertinya sepi teman-teman. Penumpangnya tidak terlalu ramai teman-teman atasnya. Dan ini Pelita Masnya juga berangkat meninggalkan shelter keberangkatan. Terpantau penumpangnya lumayan ramai sekali teman-teman Pelita Masnya. Jam 16:50 ada 2 bus meninggalkan shelter keberangkatan. Bus warna kuning ini ada laju Patas Surabaya Jember. Disusul ada Tentrem Ekonomi Surabaya Malang. Ini Tentremnya ini rutenya via Tol Karanglo teman-teman. Penumpangnya ramai sekali Tentremnya. Laju Patas Surabaya Jember via Tol Probolinggo. Pantauan penumpangnya juga tidak terlalu ramai teman-teman, nggak ada separuh ini penumpang laju. Jam 16:53 meninggalkan shelter keberangkatan ada Sugeng Rayu Non Ekonomi Surabaya Jogja Cilacap teman-teman. Disusul bus warna merah Jaya Utama Non Ekonomi Surabaya Tuban Semarang. Sugeng Rayunya masih berhenti teman-teman menaikkan beberapa penumpang. Jaya Utamanya terpantau penumpangnya ramai sekali teman-teman, lebih dari separuh penumpangnya Jaya Utama ini teman-teman. Sugeng Rayunya ini masih berjalan pelan sekali lor. Siapa tahu masih mendapatkan tambahan penumpang teman-teman. Sugeng Rayu W7141UP. Jam 16:55 berangkat dari belakang. Ini ada bus warna merah Agramas Jakarta Malang teman-teman. Malang Surabaya Jakarta Polis Tangerang teman-teman. Agramas R08 Sip
ikhlas teman-teman. Terpantau penumpangnya tidak terlalu ramai teman-teman. Jam 16.56 menit ada 4 bus yang meninggalkan shelter keberangkatan bersama-sama teman-teman. Bus warna putih ini ada Bakong non ekonomi Surabaya pariwisata, di sampingnya ada bus laju ekonomi Surabaya Probolinggo Banyuwangi kelas ekonomi teman-teman. Anak tamenge lur. Bisa di belakangnya Bakong ini ada bus warna biru Havana atas Surabaya Malang via tol Karanglo teman-teman. Dan bus warna merah Bintang Mas Bojonegoro Surabaya teman-teman. Surabaya Bojonegoro via RTRI teman-teman. Ini Bakongnya penumpangnya ramai sekali teman-teman. Bintang Masnya masih ngetem untuk menambah okupansi penumpang dan meninggalkan shelter keberangkatan jam 16.58 menit. Ada IK cepat Surabaya Solo Semarang. Ini Surabaya Solonya full tol Trans Jawa teman-teman. Jadi sekitar 2,5 sampai 3 jaman lur untuk menempuh dari Surabaya Terminal Bulasi menuju Solo Terminal Tirto Nadinya teman-teman. Terpantau penumpangnya IK cepatnya ini ramai sekali teman-teman. Bintang Masnya juga berangkat lho. Penumpangnya lumayan ramai teman-teman, lebih dari separuh ini. Jam 17 tepat 2 bus meninggalkan shelter keberangkatan Terminal Bulasih. Paling depan ini ada bus Harapan Jaya Ekonomi Surabaya Trenggalek via tol panjang. Disusul ada bus Tentrem Ekonomi Surabaya Malang. Dan di belakangnya bus Tentrem ini ada bus Bakong teman-teman, non ekonomi Surabaya Tulungagung atau Patas Jatim teman-teman, Surabaya Tulungagung via tol panjang teman-teman. Wah, ini barisan bus dari karoseri Tentrem teman-teman. Mira juga keluar dari shelter keberangkatan teman-teman. Kita pantau penumpangnya lur. Wes.